Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama Sirimau Channel. Salam Sirimau, salam Pica Ketek. Guys, kali ini saya bikin konten tentang unboxing reel baru saya. Reel ini saya gunakan untuk light jigging ya. Main kedalaman sekitar 40 sampai 100 meter. Jadi reel ini yaitu Osea Jigger F Custom 1501 HG. Oke. Enggak usah lama-lama, langsung kita saksikan seperti apa penampakannya, modelnya seperti apa, ukurannya besarnya seperti apa. Oke, guys. Oke, guys, kita coba unboxing reelnya, guys ya. Reel Shimano Osea Jigger F Custom 1501 HG. Ini packingnya cukup ya, lumayan ya, cukup rapi. Kita lihat dalamnya apakah juga rapi. Kita cek. Dari mana nih? Sampingnya oke, kita lihat kelengkapannya. Buku manual biasanya di sini ada spesifikasinya ya, ada nanti saya bacakan. Skematik ini akan membantu teman-teman apabila mencari siku cadang atau pada saat kita maintenance untuk regris bongkar, misalnya ada yang lupa, bisa menggunakan skematik ini membantu membongkarnya. Oke. Ini saja nggak ada bungkusnya, bubble-nya. Kunci L. Kunci L. Iya. Astaga, tidak dibungkus bubble wrap. Ya, ini penampakannya, guys. Kecil imut, guys. File lever.
Suara clicker. Suara clickernya. Lumayan. Keras juga ya. Oke, so Oliver, handle-nya. Lumayan guys, ini rencana saya mau isi PE 2 saja guys. Panjangnya kalau ini diisi PE 2 masuk 500 meter guys. Makanya saya ada beli ini guys. Ini Genesis saja guys. Supaya kalau putus nggak rugi banyak. Kayak 500 meter. Ini saya beli 900 karena nanti saya masih menunggu Osea Conquest. Osea Conquest-nya nanti pakai 400 meter, guys. Ini pakai 500 meter. Lumayan, guys. Kecil. Bagus. Ini sudah tidak ada lagi ya guys ya, isinya kosong sudah. Nggak dapat minyak atau apa gitu, nggak ada ini. Kosong. Cuma dapat baut. Oh, ini dapat. Boleh nih guys. Nggak tahu kode apa ini, mungkin ada yang tahu. Ini reel di genggaman tangan saya lama, cukup nyaman ya, kecil ya. Oh iya, kalau dibandingin sama Osea Conquest 201 HG ini, nah ini Conquest 201 HG. Ini kapasitasnya PE 1,5 muat 300 meter ya guys ya. Saya dulu juga. Oke. Ya. Ya, ini kok dibandingin Osea Conquest 201 dengan OG 1500. Hampir mirip guys besarnya. Cuman dia yang membedakan diameternya sama kurang lebih lah. Sedikit saja ini. Yang membedakan adalah lebarnya. Ya, kelihatan nggak? Ini yang ini lebih lebar daripada ini ya. Jadi ini mungkin mirip-mirip ukurannya dengan Osea Jigger F Custom yang 1000 yang ini. Mungkin nanti Conquest 301 nya kalau sudah datang mungkin besarnya mungkin kurang lebih sama dengan ini. Karena selisih di PE, pakai PE 2 cuma selisih 100 meter guys. Bagus speakernya.
dari spesifikasi. Oh iya, kalau mengenai fungsi tadi, ini handle, ini setelan clicker apa? Setelan drag, makin ke depan, makin ke sana berarti makin keras ya guys ya. Ini fall lever untuk mengatur tension atau kecepatan turun ini ya. Kecepatan turun apa namanya? Kecepatan turun metajik. Ini tuas rilis. Tuas rilis ya. Ini tuas rilis. Ini. Samping ini. Ini tuas rilis. Terus ini lock, lock free nya. Lock free ini berguna kalau misalnya teman-teman jignya nyangkut, jadi tahan pakai ini saja kalau jignya nyangkut. Kita lanjut ke spek. Di spek 1501 rasio 6,4, terus dragnya maksimal 7 kilo, beratnya 430 gram. Ini bahasa Jepang ini guys. Oke, terus sekali lagi nih. Kapasitas PE, PE 2 500 meter, PE 2,5 400 meter, PE 3 320 meter. Retrieve-nya 98 cm per engkol per putaran ya guys ya. Satu kali putar handle, dia naik 98 cm. Terus apa nih? Handle. Handle-nya 73 mm atau 85. Saya enggak mengerti nih. 73 per 85 maksudnya apa, saya tidak tahu. Mungkin 85 ini panjangnya mungkin ya guys ya. 73 ini apanya nih? Ball bearing 8/1 ball bearing. Isi di dalam. Nah. Petunjuk penggunaan aja guys ya. Petunjuk pembongkaran style tension. Di dalam ini ada petunjuk mengenai cara membuka handle, terus cara penggunaan F custom-nya, fall lever-nya, terus cara penggunaan membongkar ini fall lever-nya, terus cara mencuci, perawatan reel di sini, terus cara apa nih? Ini bongkar fall lever dan ini bu apa handle ditunjuk ini. Saya nggak tahu maksudnya apa nih. Kalau ini cara membuka handle ya. Terus selanjutnya tidak ada lagi. Ya.
Ini rencana saya mau pasang di joran Shimano Grappler LG B632 PE2. Jadi ini saya isi PE2 dengan rod joran PE2 juga ya guys ya. Jorannya ini guys. Ya. Ini dia speknya sudah C14 ini rail seatnya. C14 plus. Karbon dan bla 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 bla. Penggunaan metal jig mulai dari 50 sampai 160 gram. Jadi saya rencana memang untuk saya pakai maksimal 100 meter saja. Kalau misalnya dipasang seperti ini mungkin ya. Mungkin nanti lihat. Oke. Ini guys. Seperti ini kalau udah dipasang. Cocok, guys. Simple, guys. Oke. Barangkali itu saja dulu unboxing Shimano Osea Jigger F Custom 1501 HG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan ke depan kami bisa membuat konten-konten baru lagi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam Sirimau. Salam Pica Ketek.